dari aplikasi Play Store ya. Kemudian kita cari Canva. Canva. Klik Canva-nya. Nah, ini aplikasi Canva. Nah, install dulu. Ya, kita install dari aplikasi Canva. Kita menginstal dulu aplikasi Canva-nya. Nah, kemudian kita tunggu. Ini banyak sekali anak-anak yang bisa dilakukan dari aplikasi Canva ini ya. Kalian kelak setelah dewasa, wah jadi mudah untuk mencari uang. Nah, buka ya Canva-nya. Kemudian kita daftar pakai Google ya, ambil akun yang akan digunakan, atau boleh juga daftar pakai email. Yang penting digunakan setiap digital ini, kita gunakan media-media digital ini sangat luar biasa ya. Nah, kita mulai nih membuat. Di sini ada kiriman Instagram, ada kolase, ada cerita Instagram, media sosial, klik sampai mendapatkan poster. Posternya klik ya. Nah, kalau sudah diklik, kalian jangan cari gambar yang sudah ada ya. Tapi kita cari yang kosong, klik yang kosongnya ya. Nah, ini kan layarnya berwarna putih ya. Klik dulu, jangan ngambil yang ada di sini. Kamu klik kembali ya. Nah, ini masih kosong, bersih. Nah, yang bersih ini kemudian kita mau mengganti ya. Ininya klik ya. Diklik yang warna putihnya, di situ ada tulisan ganti. Sebelah ganti ada kotak tuh. Itu untuk mengganti warna. Nah, mau ganti warna apa? Misalnya biasanya poster itu warnanya harus yang menarik ya. Kenapa harus menarik yang cerah? Supaya orang lain penasaran dari jarak jauh sudah ngelihat warna yang cemerlang. Kita ambil yang warna kuning. Nah, warna kuningnya sudah didapat, kita kembali ya, sudah kembali. Nah, ini kan masih kosong. Kita mau cari tema apa nih? Di sini Ibu akan memberikan tema tentang bagaimana menyelamatkan bumi kita. Nah, kita cari di sini ada huruf yang akan kita buat, yaitu klik teksnya. Nah, di sini banyak tuh berbagai macam, kita tambahkan judul. Nah, sudah tambahkan judul, kalian lihat paling bawah nih. Sini ada, nah, kita ambil huruf A ya untuk merubah warna. Nah, warna hurufnya mau warna apa nih? Nah, Ibu akan ngambil warna hijau. Oh, kurang enak hijaunya yang tua ya. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam huruf nih. Di sini. Ya, tambahkan judul dulu. Ya, kita cari. Nah, judul, klik baru kalian nulis ya. Huruf besar semua. Huruf besar sel ya, selamatkan bumiku. Nah, sudah ya, sudah jadi. Nah, ini kita tinggal perkecil supaya ini kecilkan supaya kalian sesuaikan. Nah, kalau udah ada tulisannya, tulisannya sederhana aja, jangan terlalu rumit pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kalau yang menggunakan kata-kata yang ini berarti bukan hasil karya kalian ya. Nah, kemudian kita klik tanda tambah di samping kanan ini ya. Nah, kita akan memberikan berbagai macam gambar ya. Klik elemen. Nah, elemen di sini kalian bisa lihat tuh banyak tuh ya. Nah, kalian tulis di sini bumi, bumi, maka akan muncul kata bumi. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh banyak globe
yang kalian inginkan ya, mana yang akan kalian ambil gambar bumi ini ya. Nah, lihat aja ke bawah tuh. Banyak kan tuh gambar bumi yang bisa kalian ambil menurut kalian menarik ya. Nah, sini kita akan ambil ini tanda ini. Nah, bumi kita perbesar. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, misalnya mau di sini menambahkan elemen yang lain, klik lagi tambahkan. Nah, di sini misalnya kalian mau mengambil manusia, jangan manusia ya, manusia. Manusia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, mana yang dibutuhkan yang bisa menurut kalian menarik untuk ditempatkan. Untuk ditempatkan dekat itu ya. Nah, boleh nih yang ini, gambar wanita ya. Nah, ini kalian boleh perbesar. Sedang memegang ini boleh ya. Bumi kita tambahkan lagi gambarnya. Ah, menarik nih, lucu ya. Sekarang kita mau ambil misalnya rumput. Klik rumputnya. Nah, banyak tuh berbagai macam ragam rumput ya yang bisa, atau pohon yang akan kalian berikan di sini. Ya, misalnya rumput dulu deh. Nah, kita cari rumput yang menarik menurut kalian ya. Nah, boleh nih yang ini juga ya. Klik di sini. Nah, kalian boleh simpan di sini, perbesar. Kemudian untuk mengcopy, kalian lihat sebelah kiri ya, ada tanda tambah. Nah, klik, tinggal tambahkan nih ke sini ya. Nah, jadi deh. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Mau pohon misalnya ya. Mau ada gambar pohon. Nah, kita klik tambahkan gambar. Nah, banyak tuh gambar pohon-pohon yang kalian inginkan, yang rindang, yang berbagai macam ragam, menarik kok ya. Kalau udah ngelihat gambar-gambar di sini, pasti kalian suka deh, rajin nanti membuatnya ya. Sambil tiduran juga bisa nih. Mana ya pohon yang bagus nih, yang agak rindang ini deh. Nah, sekarang, nah, berarti ini rumputnya harus dibuang dulu biar kamu dapat pohonnya dulu. Nah, ini ya, biar apa di sini juga nggak apa-apa nih. Kalau mau situ biar rumputnya tetap ada, tambahkan tetap di sini rumputnya. Kemudian kita cari lagi rumput nih, cari rumput atau pohon. Pohon dulu deh, nggak apa-apa pohon. Nah, di sini kan banyak tuh pohon ya. Biar kita tambah menarik nih. Coba kita buat ya, kita ambil pohon ini aja deh. Nah, ini kita kecilkan aja biar di sini nih, biar dia berdekatan. Gitu ya, kita tambahkan lagi, cari lagi rumput.
Rumput. Seneng kok kalau udah tahu ininya ya. Nah, ini tuh tinggal tambah-tambahkan. Nah, selamatkan bumiku. Ini kayaknya kurang gede ya. Nah, kita perbesar. Jadi deh. Nah, ya, jadi tinggal kita klik tanda panah yang ke bawah untuk nge-save. Nah, ini kan yang berbayar ya. Nah, kalau berbayar gini, kalian tinggal klik unduh draft berwatermark. Nah, itu ya. Nah, ini sudah menyiapkan. Nah, ini artinya dapat kamu sendiri hasilnya. Oke, tinggal kamu kirim mau kemana tuh kirimnya. Selesai deh. Menarik kan? Nah.